Oke guys, kali ini kita akan unboxing montong lokal supernya Wonosalam guys. Wow, baru masak pohon guys. Ini guys, pemiliknya guys. Asli Wonosalam ini. Harap sabar guys. Lu iki guys. Montong ambune baunya sangat menyengat guys. Ini lokal supernya yang biasanya order ke Mimin pasti tahu guys ini guys. Pahit, legi, wih. Campur-campur rasane jos. Yo. Lu guys, ini langsung diganti guys. Soalnya baru masak pohon guys, agak susah. Agak susah guys ini guys. Ini langsung petaninya yang buka guys. Review sama Mimin guys. Super andalan montong. Guys. Sudah kelihatan buahnya dalam guys. Baunya menyengat guys. Oh guys, kuning. Simpan. 1, 2, 3. Guys. Istimewa lu buahnya guys, beka sembarangan montongnya ini guys. Mimin langsung melecer guys. Baunya langsung menyengat guys. Ini montong lo guys, montong ini guys, baunya kayak gini guys. Istimewa rapi. Ini guys. Nih, ini petaninya guys. Lihat ini. Poh, ndak umum, asli super ini guys. Coba deh, sama ninji Pak De. Satu Pak De. Coba tak Pak De dulu. Bagaimana Pak De? Nikmat. Ndak umum loh ini guys. Nikmat. Loh, asli ini montong lokalnya Wonosalam ini loh guys. Cekel Pak De. Wih. Montong lokalnya Wonosalam ini guys. Oke guys. Rasanya pasti ngeri guys. Ini montong baunya kayak gini guys. Asli Wonosalam ini ya. 100% Wonosalam. Wih, ini. Langsung hubungi Pak Sadeli. Tapi jangan harap kalau enggak pesan dulu 1 tahun dapat ini guys ya. Montongnya. Oke. Istimewa. Wih.